Xiao Jiu sedih di bawah bulan purnama. Oh. Salam. Kenapa? Xiao Jiu memberi hormat pada raja. Kau minum arak lagi? Minumnya hanya sedikit. Oh. Bulu dan jubah dibordir dengan baik. Jika memakainya akan berbeda. Hanya kenapa? Ada satu aksesori lagi yang kurang. Raja. Ini yang khusus aku suruh buat pengrajin. Jepitan sutra emas 9 Phoenix. Apakah suka? Lihatlah. Hadiah ini terlalu mahal bagiku. Xiao Ju tidak bisa menerimanya. Ini pasangan yang sempurna antara jubah bulu dan jepit rambut. Aku bilang kau bisa menerimanya. Maka bisa menerimanya. Terima kasih. Tak peduli di hatimu pernah ada siapa. Kelak di dalam hatimu hanya akan ada aku. Malam ini biarkan aku tinggal di sini ya. Xiaojiu. Tunggu apa? Masih ingin tinggal di sini? Kembali ke Muning. Iya.